Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Okey, hari ini aktiviti kita nak tukar minyak hitam dekat motor SYM BF3i. Okey, minyak hitam pilihan kita kali ini iaitu brand iPhone fully synthetic lah, 10W60. Ada dia ester. Jadi jaso MA tu api DSN yang paling latest lah. Sebelum ni saya guna ESN 1060 juga, sama juga grade ni 1060 dekat motor SYM BF3i 185. Kali ni kita nak try iPhone 1060. Ini harga lebih kurang 90 lebih dekat Shopee lah. Kalau dekat kedai tak tahu, mungkin dalam 100 lebih. Yesen pun lebih kurang harga dia macam tu. Tapi Yesen tu dia double ester. Yang ni dia tak ada tulis double ester. Jadi ni first time lah nak guna iPhone. Nanti kita review. Saya setiap 3000 km kita akan tukar minyak hitam ni. Okey, perkara basic yang pertama kita perlu ada bila nak tukar minyak hitam ni, iaitu pastilah sebenarnya minyak hitam yang kena ada. Kalau tak ada minyak hitam, nak pakai apa kan? Jadi kita kena pakai supplier. Screw box ni kalau boleh jenisnya yang macam ni, jangan yang ada banyak-banyak bunga tu, sebab dia boleh loskan screw dekat tempat buang bawah. Bila dah ada box, kita perlukan L macam ni, corong supaya tak tertumpah minyak hitam bila kita tuang. Dan yang ni lapik minyak hitam supaya minyak hitam tak berjurai di atas lantai. Kalau ada kain, sebab kain tak ada, kita pakai tisu NSK. Dan ada bekas lah. Jadi kalau tak ada bekas, habis basah juga, beres, terima. Okey, ini keadaan minyak hitam setelah saya gunakan, iaitu minyak ESN. Setelah 3000 lebih, kalau ikutkan dekat dia punya ini kan, apa, ruang tengok tu tak ada luak lah, mana dia, mana macam mana kita isi, macam tu jugalah dia berada di paras tu. Dan ini yang paling benda paling penting, bila kita dah buka ni, kita akan check lah dekat bagian-bagian ni dan magnet-magnet dan penapis ni, sama ada atau keledak yang kita kena pasti. Kalau keledak kecil-kecil tu normal. Kalau ada keledak yang besar-besar, itu dah suspek lain lah. Jadi SYM BF3i ni dia ada magnet. Magnet ni, ini magnet dia, magnet yang diduduknya di dalam tu lah, dia punya jaring tu, kedudukan dia. Okey, ini keadaan minyak hitam ESN 1060 double ester yang telah digunakan lebih kurang 3000 lebih lah. Memang daripada asal beli motor ni, memang saya guna ESN sampai sehingga sekarang, lebih kurang ada dalam banyak juga lah botol. Setiap ada yang dulu pernah tukar maksimum 4000 lebih, ada juga. Kalau kita tengok dekat sini, minyak hitam dia masih cantik lagi dan tak ada kesan terbakar atau hangus lah. Dan dia grade ni kalau ikutkan sesuai sangat dengan SYM, memang best, walaupun belakang dia 60. Jadi kita try dekat iPhone yang 1060 pula, kita tengok macam mana 1060. Selingan kenapa saya nyatakan daripada awal video tu supaya guna box macam ni,
Sambil tengok macam mana masih cantik lagi penutupnya hitam ni. Kita guna box jenis heavy duty punya. Walaupun dah banyak kali buka, still lagi boleh tahan. Terima. Dah selesai kita isi minyak hitam. Apalagi kita start enjin. Kita bagi dia panas, okay? Sambil tu kita akan reset relay ni. SOM dia setiap 3000 dia akan keluar oil check dekat sini. Jadi kita kena reset inilah. Jadi dekat ni bahagian ni kita akan cari iaitu oil. Dia akan keluar oil. Jadi ini dia keluar oil. Jadi kita tekan button ni sampai oil, lepas tu tekan button yang sebelah ni iaitu S sebanyak 2 kali. Okey, dia jadi kosong balik. Jadi setiap 3000 oil akan menyala. Jadi requirement dia tukar untuk minyak hitam 3000, ikut pada kesesuaian minyak hitam lah, masing-masing punya minyak hitam. Boleh yang saya beritahu, minyak hitam ESN tu dia amat jernih. Jadi kita tengok ni, dia tak ada habuk, bersih di dalam enjin. Selepas 3000 masih lagi bersih. Cuma dekat besi, dia dah tinggalkan besi dekat filter tadi lah.